Ada juga mangsa seorang lagi kata, dia menjawab beberapa soalan kepada daripada masyarakat. Dia kata, ada apabila ada orang menyalahkan mangsa, kenapa mangsa nak layan lagi? Lalu mangsa ni kata, kerana hanya mangsa yang faham situasi saat itu. You are out of beyond your control. Now, nak faham dari segi sudut psikologi Fazli, kenapa mangsa pada waktu itu mereka out of control sebenarnya? Pertama, kita jangan nafikan kepakaran ataupun orang yang pemangsa ni. Mereka tahu soft spot seseorang tu di mana, kan? Sebab itu menyebabkan mangsa tu rasa, walaupun dalam keadaan confused, tetapi masih lagi, dia macam ni. Sebab tu kalau kita tengok proses tadi, Bro Fidaus, kepercayaan tu, bila kepercayaan tu tinggi, kan, walaupun benda kita nampak macam bertentangan logik akal, tapi disebabkan kepulauan emosi tadi dipenuhi, menyebabkan dia rasa, confused lah. Benda macam tak betul, tapi yang bercakap tu orang yang tahu agama. Yang bercakap tu orang yang dihormati. Dia macam confused, dalam state of confused. So, sebab tu, walaupun dalam keadaan confused, kita katakan, walaupun kita kata dalam keadaan confused begitu, dia bukan tak tahu, dia tahu. Mungkin tersedar sedikit sebanyak. Tetapi because of macam saya sebut tadi, emosi tengah tinggi. Dia tak tahu. Kan? Apatah lagi kalau contoh, kalau video call, dia ada wajah dia pula kat situ, contoh. Kalau video call lah, contoh kalau video call. Ada wajah dia pula kat situ. So, dia jadi bimbang. Sebab kalau benda ni contoh, tersebar, dia juga yang malu. Dia juga yang jadi, dia masih dalam keadaan confused lah. Dalam keadaan confused, tak nak buat apa. Sebab mungkin kalau contoh, kalau pengalaman kali pertama dia, dia buat apa contoh oleh orang yang berpengaruh. Dia dalam keadaan confused, tak nak buat apa lah. So, pada saya sebenarnya, bila dalam keadaan begitu, nak berkongsi dengan orang, contoh, kita nak rasional balik ni contoh, bila bercakap pasal emosi, nak rasional balik ni kena luah. Kan, sebab tu sesi counseling, sesi meluah sebenarnya. Sebab apa? Supaya kita lebih rasional. Tapi nak meluah pada siapa? Nak kongsi dengan siapa? Contoh, kalau kongsi dengan orang, percaya tak orang tu? Kan? Kemudian bila berkongsi, especially kalau contoh kita orang perempuan lah, contoh orang perempuan, siapa yang akan rasa lebih malu? Kan? So bila berkongsi, dia akan rasa lebih malu. Kan? Kenapa kau layan? So, sebab tu kalau contoh, kalau baru tanya lah kan, kenapa ramai orang mangsa yang tak buat report? Because of, antara isu ni adalah ini. Kan? Dia sendiri akan malu, akan meredahkan diri dia. Kan? So bila bercakap tentang soal-soal apa ni, seksual ni, apa terlaki orang perempuan. Kan? Tambah lagi dalam budaya Malaysia kita ni, orang Melayu. Lagilah. Walaupun bro Cina, tapi bro faham tentang budaya Melayu. Nah, disclaimer. Kena sebut juga. Kan? So pada saya macam ni, sebab self-control ni dia bukan sesuatu yang wujud semula jadi. Tak, dia ada sesuatu latihan. Sebab tu dalam keadaan gini, kita dalam masa muda, saya pesan, jangan kita menghukum seseorang bila contoh benda tu berlaku. Sebab kita tak tahu bagaimana keadaannya, vulnerable-nya kepada ketika itu. Bagaimana soft spot-nya pada ketika itu, senang untuk dipenuhi tadi. Senang untuk di-touch. Kan? Dia macam ni, macam saya sebut tadi. Walaupun benda tu tak betul, tapi because of dia dalam keperluan tadi, dia nak sangat dihargai. Walaupun orang tu buat macam tu, tapi dia masih lagi orang kata apa? Nak dilayan sebegitu. Ha, itu jadi confused tu.